Papang ini gak training sahabat-sahabat, tapi langsung beli bibitnya dan kami pandu. Beliau ngikutin cara sederhana, yaitu tanam tanpa pupuk. Hasilnya luar biasa. Ya, oke. Jadi jangan ragu-ragu sahabat yang mau budidaya vanili, jangan mikir-mikir, jangan ikutin yang teori yang pusing-pusing, yang mumet-mumet, lakukan saja ya. Ikutin saja panduan di SBC. Wabarakatuh. Nah, ibu-ibu PKH, nah ini ya contohnya, ini Pak Apa. Nah, yo, kemarin beli order bibitnya 10 bibit dan sekarang udah setahun. Wah, luar biasa ya, ini udah seperti ini ya, berkembang. Dia mudah sekali tanamnya, gampang sekali yo, ibu-ibu nanamnya. Makanya intinya jangan kasih kotoran kambing dulu gitu ya. Kalau udah berkembang baru nih, kasih serabut kelapa atau kotoran kambing. Udah. Ini Pak Apang 10 bibit loh ya. Tuh bibitnya. Ini bisa jadikan bibit lagi nih. Udah subur-subur. Ya tuh. Mantap gak? Gimana gak mantap coba? Jadi sahabat-sahabat, untuk budidaya vanili atau vanila ini sangat mudah sekali. Jadi petani saya, partner saya sudah membuktikan ya. Itu remaja, pemuda, ya bapak-bapak, ibu-ibu, ini aki-aki itu bisa ya, bisa berhasil berbuah dan jual rutin ke kami buahnya, hasilnya ya. Nah, contoh seperti ini ya. Ini Papang ini gak training sahabat-sahabat, tapi langsung beli bibitnya dan kami pandu. Beliau ngikutin cara sederhana, yaitu tanam tanpa pupuk. Hasilnya luar biasa. Ya, oke. Jadi jangan ragu-ragu sahabat yang mau budidaya vanili, jangan mikir-mikir, jangan ikutin yang teori yang pusing-pusing, yang mumet-mumet, lakukan saja ya. Ikutin saja panduan di SBC Sahabat Petani Cikidang. Karena kami SBC ingin sukses kita bersama ya. Jadi keberhasilan sahabat-sahabat membuat kami bangga, membuat kami bahagia. Sekali lagi, dan ini sudah siap dibuahkan ya. Jadi kalau sahabat-sahabat ingin dibuahkan, ini cukup mudah. Ini lakukan penyetekan di siang hari ya. Lalu lalu akarnya ya. Ini sebagian yang nempel diputuskan, bikin dia stres, penyiraman kita jeda. Nah, kalau mau disemprot ya pakai perangsang bunga. Nah, insyaallah dia akan berbunga di musimnya, yaitu di bulan Agustus, September, Oktober, November. Intinya vanili ini bisa ditanam di mana aja ya, pinggir rumah, depan rumah, atau di kebun atau di sawah ya. Intinya tidak kerendam air, juga tidak tersinar matahari full ya, juga tidak tersinar oleh sinar matahari full. Oke, ini mantep ya Pak Asep. Ruangan saya sayang nih untuk ditanamin vanili. Nah, ini masih ini ya, luas. Saya mau tanamnya di pinggir ini aja deh, di pinggir rumah, di gawir, bisa, mudah ya. Ini seperti ini ya, di, nah ya, tuh ya, mantap-mantap. Wis, mantap tuh, batangnya besar-besar sahabat-sahabat. Nah, ini kalau sistem kayak gini sahabat-sahabat, kalau panen ini ya, kalau udah maksimal ini, saya pernah ya panen di 52 kilo. Wow, luar biasa ya. Masih ada foto sama videonya. Ya, langsung kebeli motor sahabat-sahabat, waktu itu harganya di 400 sampai 600 ribu per kilogram basah. Kalau sekarang di 160 sampai 200 ribu per kilogram. Oke sahabat-sahabat, itu aja yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat semuanya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.